Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال حفظ الله بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Musannif rahimahullah yaitu Al-Syeikh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, I'lam rahimahullah, ketahuilah rahimahullah, semoga Allah merahmati dirimu, annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail, sesungguhnya wajib atas diri kita mempelajari 4 permasalahan. Al-ula, permasalahan yang pertama, al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah, yaitu ma'rifatullah, mengenal, mengetahui Allah Azza wa Jal. Wa ma'rifatu nabiyihi, dan mengenal, mengetahui nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengenal, mengetahui agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Ats-tsaniyatu, masalah yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut, dengan ilmu yang dipelajari sebagaimana di dalam masalah yang pertama. Ats-tsalitsatu, masalah yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan, menyampaikan ilmu yang sudah dipahami, diyakini kepada orang lain. Ar-rabi'atu, yang keempat, masalah keempat, as-sabru 'alal adzafi, yaitu sabar atas segala rintangan, segala halangan, cobaan, tantangan, fihi, ketika melakukan, menuntut ilmu, ataupun beramal, ataupun mendakwahkannya. Qala hafizahullah, as-syahru, penjelasan,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Dan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Quyumus samawati wal ard, yang menegakkan langit-langit dan bumi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Wa tabiyyuhul amin, dan Muhammad adalah orang pilihannya. Wa tabiyyuhu adalah orang pilihannya, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, al-amin yang terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat semoga Allah limpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi ajma'in dan kepada para sahabatnya keseluruhannya. Qala amma ba'du, adapun setelah itu. Fa qawluhu syaikh rahimahullah, i'lam rahimahullah, maka perkataan asy-syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dengan mengatakan i'lam, ketahuilah, rahimahullah, semoga Allah merahmatimu, ilal akhiri, sampai akhir daripada perkataan beliau rahimahullah, hadihil jumlatu i'tada kathiru min ahlil ilmi tasdiru kutubahum biha. Hadhihi al-jumlah, kalimat ini, i'tada kathiru min ahlil ilm, merupakan kebiasaan kebanyakan dari kalangan ahlul ilm, yaitu para ulama. Tasdiru kutubahum biha, yaitu menyandarkan tulisan-tulisan mereka atau kitab-kitab mereka, biha, dengan kalimat i'lam rahimahullah. Maka kita mendapatkan faedah di sini, bagaimana seorang alim, seorang ahlul ilm, seorang yang dia memiliki ilmu, senantiasa mendoakan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang belajar kepadanya mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah akhlak dari seorang alim, akhlak para ulama, yang senantiasa memberikan perhatian, memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk bisa mempelajari ilmu dengan sebaik-baiknya. Qala lima tastamilu alaihi minal lafatin nabar, dan pada apa yang meliputi atas hal demikian, yaitu kalimat tersebut, adalah merupakan sesuatu kumpulan yang bisa dilihat, ani fi qawlihi, yakni dalam perkataannya i'lam, ketahuilah, wa huwa amaru wa tanbih, dan dia merupakan bentuk fi'il amr, wa tanbih merupakan bentuk perintah, dan tanbih merupakan sesuatu yang perlu mendapat perhatian. At-tanbihus sami', dengan kalimat i'lam menunjukkan tanbihus sami', agar orang-orang yang mendengar itu memperhatikan. Lima yulqa ilaih, dari apa yang akan diberikannya, minal salami li ahammiyatihi, yaitu dari pernyataan-pernyataan
dari ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan, li ahamiyatihi, karena pentingnya ucapan atau perkataan tersebut. Jadi kalimat yang ilham merupakan bentuk fi'il amr, bentuk perintah, yang perintah di situ memohon kepada orang-orang yang hendak mempelajari ilmu tersebut agar memperhatikannya. Fala kama annal jumlata tasamilu ala du'ai birahmati lil mukhatab. Sebagaimana sesungguhnya kalimat itu pun mengandung pula ala du'a, yaitu mengandung doa. Doa dalam bentuk agar apa yang disampaikan, agar murid-murid yang akan disampaikan padanya ilmu, birahmati lil mukhatab, yaitu mendapatkan rahmat. Rahmat lil mukhatab, bagi yang diajak bicara. Yaitu dengan kalimat rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Wa hadhil masail, dan masalah-masalah ini tata'allaqu bil amal, tergantung kepada amal, terkait kepada amal. Arba'u masail, empat permasalahan. Wahia masail amaliyati fid din, yaitu masalah-masalah yang ada kaitannya dengan amal-amal di dalam masalah perbuatan, dalam masalah agama. Qala qawluhu, perkataannya al-ula, yang pertama al-ilmu. Al-ilmu yang dimaksud oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, al-ilmu, al-ilmu didul jahli. Ilmu adalah lawan dari al-jahl, kebodohan. Wahuwa idraku haqiqat as-shay, yaitu pengetahuan yang senyatanya, yang hakikatnya adalah sesuatu. Alamanya alaihi idrakan jaziman, atas apa-apa yang berupa pengetahuan yang pasti. Al-ilmu adalah idraku haqiqat as-shay, mengetahui hakikat sesuatu. Alamahiyya alaihi idrakan jaziman, atas dasar sesuatu yang diketahui secara pasti. Jadi seseorang mengetahui hakikat sesuatu dengan dasar pengetahuan yang jaziman, yang pasti. Sebab ada pula orang yang mengetahui sesuatu tetapi dia tidak didasarkan atas pengetahuan yang pasti. Dia tahu sesuatu hanya kabar dan kabar, tidak ada kepastian. Tetapi yang dimaksud dengan al-ilmu di sini adalah seseorang mengetahui hakikat sesuatu berdasarkan pengetahuan yang pasti. Falakumma fassara al-ilm, kemudian beliau menjelaskan tentang al-ilm. Faqala, maka yang dimaksud dengan ilmu, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa huwa ma'rifatullah, yaitu ma'rifah, mengetahui, mengenal Allah Azza wa Jal. Wa ma'rifatun nabiyihi, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah, dan mengenal Islam berdasarkan dalil-dalil. Falaw ma'rifatullah, yang dimaksud dengan ma'rifatullah, hiya al-imanu bihi, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jal. Wal-imanu billah, dan beriman kepada Allah Azza wa Jal, yaqtadi, meliputi atau mengandung perkara-perkara sebagai berikut. Al-imanu biwujudihi, beriman kepada wujud Allah Azza wa Jal. Yang kedua, wal imanu bi rububiyatihi, beriman kepada rububiyah Allah, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Khalik, Allah sebagai yang menghidupkan dan yang mematikan, Zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Allah sebagai Ar-Razik, sebagai pemberi rizki. Ini adalah kita harus mengimani al-imanu birububiyatihi, mengimani kerububiyahan
Allah Azza wa Jal. Yang kedua, al-imanu bi-uluhiyatih, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakan dalam segala peribadahan. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Dan yang keempat adalah wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada Allah dalam hal masalah sifat atau nama-namanya, asma dan sifat-sifatnya. Kita harus mengimani semua itu. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas 99. Nama-nama Allah yang berjumlah 99 adalah sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidaklah terbatas. Wasifatuhu, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nama Allah menunjukkan kepada sifatnya. Nama Allah menunjukkan kepada sifatnya. Allah Al-Ali, Ali. Allah memiliki sifat Ali, Maha Tinggi. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Dan memang benar-benar Allah memiliki nama Ar-Rahman, dan memang benar-benar Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Berbeda dengan manusia, mungkin namanya Ali, tetapi orangnya belum tentu tinggi. Tetapi apa? Bisa jadi Ali itu orangnya pendek. Ini menunjukkan nama tidak selalu menunjukkan kepada sifatnya. Itulah manusia. Namanya mungkin mengandung kalimat rahmat, misalnya Rahman atau Karim, tetapi tidak selalu menunjukkan bahwasannya dia seorang yang rahman. Mungkin seorang yang bengis, mungkin seorang yang sadis, tidak memiliki rahmat. Orang mungkin namanya dipanggil Karim, mulia, dermawan, tapi belum tentu sifatnya sesuai dengan namanya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama menunjukkan kepada sifat. Nama menunjukkan kepada sifat. Kalau Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka Allah memang memiliki sifat rahmah. Inilah keimanan terhadap masalah-masalah asma wa sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifatullah adalah al-imanu bihi, kita beriman kepada Allah Azza wa Jal. Beriman dalam hal masalah apa? Yang pertama, mengimani biwujudihi, mengimani keberadaan Allah Azza wa Jal. Mengimani keberadaan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, mengimani terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani bahwasanya Allah adalah sebagai Rabb, pengatur, sebagai Al-Mudabbir, yang menata, mengatur alam semesta ini. Allah adalah sebagai pemberi rizki. Allah adalah Zat yang mematikan dan yang menghidupkan. Ifradullah bil af'al, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan. Allah melakukan perbuatan-perbuatan kepada hamba-Nya, melakukan perbuatan memberi rizki kepada hamba-Nya. Maka inilah keimanan kepada rububiyah Allah Azza wa Jal. Demikian juga beriman kepada uluhiyah, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah di dalam peribadahan. Tidak boleh seseorang beribadah, berdoa, bertawakal kepada selain Allah. Segala bentuk peribadahan hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir adalah iman kepada asma wa sifat Allah Azza wa Jal.
Ini yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Yang dimaksud dengan ma'rifatullah sebagaimana tadi dijelaskan. Fala wa ma'rifatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan ma'rifat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah al-imanu bi annahu rasulun minallah. Mengimani sesungguhnya beliau rasul adalah rasul utusan dari Allah. Mengimani bahwasannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan dari Allah. Beliau adalah khataman nabi, penutup dari para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah orang-orang yang mengaku nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pendusta. Sebagaimana dikatakan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku dirinya nabi, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya dari kalangan Ahmadiyah. Atau sebagaimana Ahmad Musaddiq yang mengaku mendapatkan wahyu di Gunung Bunder, Ciampelas Bogor, sehingga kemudian diikuti oleh para pengikutnya dalam kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah, mendapat wahyu, bukan wahyu tapi wangsit dari syaitan. Kemudian banyak lagi Yaminuddin yang mengaku mendapatkan juga wahyu. Semua mereka adalah pendusta. Karena sungguhnya nabi terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kita wajib untuk mengimaninya. Wajib mengimani kabar-kabar yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meskipun kabar tersebut secara akliyah, secara nalar kita belum bisa diterima. Kita menemukan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih, dinyatakan sahih oleh para ulama hadis, oleh para ulama. Maka kita mengimani bahwasanya itulah ucapan, perkataan, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun mungkin pikiran kita, akal kita belum menjangkau terhadap apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang dibutuhkan ketika hadis yang sahih tersebut sampai kepada kita, yang dibutuhkan pertama kali adalah keimanan kita. Bukan akal kita yang berbicara, tetapi keimanan kita yang berbicara. Iman, kita meyakini bahwasannya itu adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar adanya. Adapun akal kita yang belum mampu menjangkau, banyak sekali. Banyak sekali akal ini tidak bisa menjangkau masalah-masalah, terutama masalah-masalah yang gaib sifatnya. Inilah bentuk keterbatasan akal. Apa yang akan terjadi pada diri kita esok lusa, atau minggu depan, bulan depan, atau seterusnya? Apakah kemudian akal kita bisa untuk menerimanya? Ataukah akal kita mampu untuk mencerna, menalarkannya? Tidak bisa. Apa yang akan terjadi pada diri kita, semuanya adalah merupakan masalah-masalah gaibiyah, masalah-masalah yang sifatnya gaib. Tidak bisa kemudian akal menerjemahkannya dalam bentuk sesuatu yang bisa dinalar. Maka keimanan kepada Rasul, meskipun akal kita belum mampu untuk mencernanya, wajib untuk mengetahui, mengimani bahwasanya Rasul adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak seperti misalnya pernyataan daripada Yusuf Qardawi yang menyatakan hadis tentang lalat adalah sesuatu yang lemah, melemahkannya, padahal hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hanya lantaran
hanya lantaran tidak bisa dicerna secara akal. Nabi menyatakan bahwasanya apabila lalat jatuh atau hinggap di sebuah minuman air, maka celupkanlah seluruh tubuh lalat itu. Karena satu sayap mengandung racun dan satu sayap mengandung penawar dari racun yang di yang diturunkan oleh lalat tersebut. Dalam hal masalah seperti ini wajib kita untuk mengimani. Hadisnya jelas sahih dan kita wajib untuk mengimaninya. Meskipun mungkin penelitian-penelitian modern belum menemukan hikmah dari hadis tersebut. Qala wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui din, agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Hadhil jumlatu tanbihun. Ini merupakan bentuk kalimat tanbih. Bentuk kalimat peringatan yang sifatnya memperingatkan. Ilal qa'idatul lati istanbathaha al-ulama'u minal kitabi was-sunnati. Yaitu kepada faedah yang telah diistimbat, artinya dirumuskan secara hukum oleh para ulama, yang perumusan tersebut min al-kitabi was-sunnah, diambil dari al-kitab was-sunnah. Istimbat hukum artinya mengambil hukum, memformulasikan satu hukum dari sebuah nas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalnya ada sebuah ayat atau sebuah hadis, kemudian para ulama mengambil istimbat dari ayat dan hadis tersebut. Oh, ini hukumnya tentang ini. Qaidah, yaitu yang menyampaikan bacakan kepada kalian qaidah al-aslu fil ibadat, hukum asal daripada ibadah-ibadah, al-man'u, yaitu terlarang, illa binas, kecuali dengan nas. Ini kaidahnya. Al-aslu fil ibadat al-man'u. Hukum asal dari ibadah, ibadah-ibadah itu adalah terlarang. Illa binnas. Sekarang orang melakukan sholat, itu pada asalnya, hukum asalnya adalah terlarang. Kenapa kita melaksanakan sholat lima waktu? Sholat ibadah bukan? Ibadah. Pada asal hukumnya adalah terlarang. Tetapi kenapa kita melaksanakan sholat lima waktu? Karena ada nafs yang menyuruh kita untuk sholat lima waktu. Paham? Sholat di siang hari itu hukumnya terlarang pada asalnya. Tetapi kita mengapa sholat siang hari? Misalnya waktu duha, karena ada nas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat ba'dal fajar, salat subuh. Adakah salat subuh setelah salat subuh itu ada salat sunnah? Sekarang saya tanya, adakah salat sunnah setelah seseorang melaksanakan menunaikan salat subuh? Tidak ada. Tetapi ketika seorang sahabat selesai melaksanakan salat sunnah, kemudian dia berdiri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat ini berdiri dan kemudian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Pada asal hukumnya
sholat dua rakaat setelah sholat subuh itu tidak ada tuntunannya. Terlarang atau tidak? Terlarang. Tetapi ketika ada seorang sahabat berdiri sholat dua rakaat, kemudian dilihat oleh Nabi, kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa kamu sholat lagi? Kata sahabat, karena sebelumnya saya belum sholat sunnah fajar, belum sholat sunnah qabliyah subuh, ya kan? Belum sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh. Maka Nabi SAW membolehkan. Ini menunjukkan bahwasanya karena ada nas, karena ada persetujuan dari Nabi SAW, maka perbuatan yang tadinya terlarang menjadi sesuatu yang boleh. Paham? Asal daripada ibadah adalah terlarang, kecuali dengan nas. Sekarang ada orang tahun baru Hijriah sholat dua rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas 50 kali. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada nas yang membolehkan tentang perbuatan sholat dengan membaca surat Al-Ikhlas seperti itu. Paham? Seorang berpuasa. Sama-sama puasa. Yang satu puasa Senin Kamis. Boleh tidak? Boleh. Yang satu Senin 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Boleh tidak? Sama-sama puasa. Tetapi kenapa puasa yang satu dibolehkan? Karena ada nas. Kenapa puasa yang satu ini tidak boleh? Tidak ada nas. Kembali kepada hukum asalnya, puasa itu tidak boleh kecuali disertai dengan nas. Paham di sini? Ya. Jadi kalau ada orang puasa mati geni, ya kan? Sama namanya puasa. Tetapi puasa mati geni ini tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ya, tidak ada contohnya. Maka puasa yang demikian ini terlarang. Karena apa terlarang? Hukum asal ibadah adalah al-man'u. Ya kan? Hukum asal ibadah al-man'u. Terlarang. Begitu. Illa binang. Kecuali adanya nas yang menjelaskan. Sekarang kenapa kita sholat tahajud malam hari? Karena ada nas. Kenapa kita sholat istikharah? Karena ada nas. Kenapa kita sholat ba'diyah, qabliyah? Karena ada nas. Kenapa kita sholat misalnya sholat gerhana? Karena ada nas. Semuanya dengan nas. Tapi ada orang yang sholat, tidak ada nasnya. Maka yang demikian ini terlarang. Karena asal hukum ibadah, meskipun sama-sama sholat, terlarang. Karena tidak ada nas yang memerintahkan atau mencontohkan. Ada orang di Karanganyar ini, saya sudah sholat. Kok bisa? Ya urusan saya. Ya Allah, paringi aku rezeki. Doa. Sudah sholat. Kok bisa sholat seperti itu? Nah, sholat kan arti secara bahasa, artinya doa. Kan saya sudah berdoa. Ya, kalau seperti itu, biro sableng pun bisa. Sholat yang dimaksud adalah sholat sesuai syariat. Sebagaimana dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Bukan sholat secara makna bahasa saja. Bukan secara makna bahasa saja. Qala fatadayyunu wa taqarrubu wa ta'abbud wa ta'abbudu lillahi. Maka fatadayyun beragama, wa taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'abbud beribadah lillahi kepada Allah azza wajalla. La yakunu tidak boleh terjadi illa binafsi as-sahih as-sharif, kecuali dengan nas
yang sahih dan sharih. Nasnya sahih dan sharih. Jelas sharih. Walaysa lil-istihadi, dan bukan lantaran tadayyun, tafarruq, ta'abbud itu berdasarkan istihad. Majalu fi isbati syai'in min at-ta'abbudi, di mana istihad itu tempatnya adalah di akal. Majal, ya, tempatnya di akal. Fi isbati, di dalam menetapkan syai' sesuatu, min at-ta'abbud, di dalam peribadahan. Bukan dengan ijtihad, yang ijtihad itu adalah tempatnya di akal, di dalam menempatkan sesuatu dalam masalah ibadah. Ibadah bukan tempatnya pada akal. Ibadah bukan tempatnya pada akal, tapi ibadah harus disertai dengan nas. Harus disertai dengan nas. Qala hadza dalilu, dan ini adalah menjadi dalil, imma kitab, imma dari Alkitab, wa imma sunnah, atau dari sunnah Nabi SAW, wa imma ijma'u an salafil ummah, atau dari kesepakatan, ijma' dari kalangan salaful ummah, yaitu para sahabat ataupun tabi'ut tabi'in, ya, murid-murid para sahabat. Ala anna allaha amara bikadha, sesungguhnya Allah telah memerintahkan satu perbuatan atau amalan ibadah tertentu. Yurwa'an amiril mu'minin, sebagaimana diriwayatkan dari amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu Ali bin Abi Thalib, annahu qala, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, lau kanat dinu birra'yi, seandainya agama itu dengan akal, lakana batinul khuffi, maka sungguh batinul khufi, batin, maksudnya batinul khufi ini adalah bawahnya khuf. Khuf itu adalah model sepatu, tetapi fleksibel, elastis. Ya. Jadi kaos kaki kulit lah begitu. Saya gambarkan kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Itu namanya khuf. Digunakan oleh orang-orang Arab biasanya pada musim dingin. Kalau di sana dingin bisa di bawah 0 derajat Celsius. Jadi ketika saya di Yaman, kalau mau wudu musim dingin, itu kerannya itu diketok dulu, tok 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 tok, baru air yang membeku itu pecah, baru keluar airnya. Nah itu pada musim dingin biasanya menggunakan khuf untuk pelindung kaki, karena bisa apa, koel ininya apa, nah, luka kulitnya itu, kulit luka tidak terasa karena dingin kan. Ya antum ingin uji coba, di rendam di es balok lah itu, kan nanti musim dingin itu seperti apa gitu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinul birra'i, seandainya agama itu adalah dengan akal. Ya. La kana batinul khuf, maka bawahnya sepatu ini, bawahnya khuf ini, aula bil mashi, lebih utama untuk diusap. Ya. Min a'lahu, dari atasnya." Perkataan Ali bin Abi Thalib ini terkait dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang yang berwudu, dia tidak melepaskan khufnya, sepatunya. Jadi misalnya seseorang safar atau dia bermukim. Bagi orang yang mukim berlaku 24 jam. Bagi orang yang safar berlaku 3 hari, 3 malam. Misalnya seseorang bersafar, ketika sebelum pakai sepatu, belum pakai khuf, dia berwudu dulu, bersuci, dalam keadaan suci, kemudian pakai sepatu. Di perjalanan dia mau sholat, sholatnya mau pakai sepatu misalnya. Nah kemudian dia berwudu, nah wudunya tidak usah dilepas sepatunya,
cukup dia berwudu, bagaimana anggota wudu yang lainnya, begitu tiba mengusap kaki, tiba mencuci kaki, kan karena dia pakai sepatu, nggak mungkin sepatunya dicuci begini kan? Nah, itu nggak mungkin. Itu orang Islam yang jahil, tidak ngerti hukum. Nah, maka dia cukup ambil air, kemudian diusapkan di atas sepatunya. Begitu juga yang kirinya usapkan. Sudah. Ini tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya antum naik ke Gunung Lawu, ya kan? Sampai sana subuh. Ketika antum mau berangkat mendaki, kan pakai sepatu. Ya. Kalau yang pakai sendal jepit nggak berlaku hukum ini. Afwan saja, karena sendal jepit tidak ada ketentuannya. Yang ada adalah sepatu yang rapat menutup kaki. Ya, yang rapat menutup kaki. Kemudian ketika hendak naik ke gunung mendaki, antum berwudu dalam keadaan suci, kemudian pakai sepatu. Di puncak gunung antum menemukan air, mau berwudu. Kemudian berwudu, maka tidak perlu melepaskan sepatu itu. Ya, tidak perlu melepaskan sepatu kemudian mencuci kaki. Cukup antum mengusapkan bagian atas sepatunya. Kemudian sholat dengan menggunakan, memakai sepatu. Begitu. Itu tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berlaku kalau safar 3 hari 3 malam. Kalau mukim 1 hari 1 malam. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini dengan akal, maka justru mengusap huk itu layaknya, lebih layak lagi harusnya diusap yang bawahnya. Kenapa? Karena telapak sepatu inilah yang digunakan untuk menjejakkan kaki. Yang menginjak kotoran, yang menginjak apa adalah bagian bawahnya. Kalau agama ini dengan akal, mestinya yang dibersihkan itu adalah bagian bawah. Kan begitu? Tapi karena agama ini dengan tuntunan Nabi, Nabi memerintahkan hanya mengusap bagian atasnya, ya sudah, sampai sebatas itu. Paham? Bejana dijilat anjing, salah satunya di awalnya dengan tanah. Apakah kemudian sekarang ada deterjen, ada sabun yang lebih canggih, ya, selain sunlight ada juga, ya mungkin apa, moonlight juga ada, ya, dan juga mungkin ada starlight juga ada, ya, seluruh nama planet diberikan kepada ini misalnya. Tapi apakah kemudian meskipun ada barang-barang yang canggih, kemudian hukum ini berubah? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah satunya adalah dengan tanah. Tidak lantas kemudian, oh ini kan sudah teknologi modern. Nah, mencucinya jangan pakai tanah. Nah, begitu. Karena ini masalah ta'abbud, masalah ibadah. Tidak boleh dengan akal. Begitu. Ini ibadah. Ya. Salat subuh 2 rakaat. Apakah antum kemudian mentang-mentang sedang khusyuk? Ah, ini mumpung khusyuk, susah cari khusyuk, 4 rakaat. Tidak bisa. Tetap sholat subuh 2 rakaat, khusyuk tidak khusyuk, 2 rakaat. Itulah ketentuan ibadah. Tidak boleh akal kemudian ikut campur dalam masalah ini. Ya, karena ini bukan campur. Jadi itulah ketentuan ibadah. Makanya seandainya agama ini adalah dengan ra'yu, maka tentu mengusap khuf bagian bawah itu lebih layak. Seyogyanya lebih untuk dibersihkan. Tetapi agama menentukan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara bukan karena hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu, memerintahkan untuk mengusap khuf itu di atasnya. Untuk mengusap khuf di atas. Inilah agama. Qala wa hadza mattafaqat alaih. Kalimat, dan ini adalah kesepakatan atas para kalimatul a'immah. Kalimat yang satu dari para a'immah, a'immatul Islam min ashabil madzahib al-arba'ah wa ghairihim. Yaitu a'immah, para imam-imam
dari kalangan umat Islam, yaitu dari min ashabil mazahib, ya, seperti Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya, yang empat, Imam Abu Hanifah, ala anna din bid dalil, sesungguhnya agama itu berdasarkan dalil. Sesungguhnya agama itu berdasarkan dalil. Qala wa kana al-Imam Malik, dan adalah Imam Malik rahimahullah, semoga Allah merawatinya, yaqulu ba'da darsi, yaqulu ba'da darsi, dia mengatakan setelah belajar, setelah Imam Malik menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, kullu kalamin, setiap ucapan, fihi maqbulun wa mardudun, bisa diterima dan bisa ditolak, illa kalam, illa kalamu sahibi hadzal qabri, kecuali ucapan sahibul qabri. Karena waktu itu Imam Malik sedang mengajar di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dekat dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan illa kalamu sahibi hadza qabri, kecuali ucapannya penghuni kubur ini. Maksudnya siapa? Ucapannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada, dan karena inilah, fa inna ahla sunnati wal jamaati, karena inilah seorang ahlu sunnah wal jamaah, ahla salafiyah, seorang salafi, yaziduna aqwalin nas, menimbang setiap ucapan manusia itu, wa a'malahum, dan amal-amal mereka, bimizanain, dengan dua mizan, dengan dua mizan, dengan dua timbangan. La talitsu lahuma, tidak ada timbangan yang ketiga. Artinya apa? Artinya bahwasanya ditimbang berdasarkan Alkitab wasunnah. Alkitab wasunnah dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman salafus saleh, bukan dengan pemahaman manusia atau ra'yu manusia, pikiran manusia, tetapi dengan pemahaman salafus saleh. Sampai di sini wallahu a'lam.